Halo bosku, kembali lagi di channel Taufik SN. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengelupas atau menghilangkan lem G ini yang nempel di barang seperti plastik ya. Nah, caranya itu cukup mudah teman-teman. Nah, ayo kita praktekkan ya. Sebelumnya coba kita buka lem G atau lem Korea ini. Nah, ini sudah saya lubangi dengan alat ini ya teman-teman. Oke, kita coba untuk meneteskan lem G di sini ya. Kelihatan kan teman-teman? Itu lem G-nya. Nah, ini lem G. Coba kita biarkan dulu sampai kering ya. Dan jangan lupa untuk lem G-nya kita tutup kembali agar tidak kering. Oke, sambil menunggu ini kering, saya akan membuat racikan untuk melepas atau membersihkan lem G yang menempel di plastik seperti ini. Oke, tunggu ya teman-teman ya. Oke, caranya cukup mudah. Kita siapkan garam yudisium atau garam dapur ya. Nah, kemudian ini wadahnya. Kemudian kita taruh garam ini di sini. Oke. Setelah itu ini sudah ada air mendidih ya yang kita gunakan untuk mencairkan garam itu. Nah, ini sudah kita taruh di gelas, kemudian kita aduk sampai garamnya ini benar-benar mencair ya. Kenapa pakai air mendidih? Supaya garamnya cepat larut. Oke, sambil nunggu garamnya larut, coba kita lihat dulu apakah ini sudah kering atau belum. Oke ya, kita tunggu sampai kering dulu ya. Nah bosku, ini lem G nya sudah kering ya, yang menempel di plastik tutup seperti ini. Bagaimana cara untuk menghilangkan atau mengelupasnya? Kalau kita lepas seperti ini, saya yakin bakal kesusahan, apalagi sudah mengering. Nah, solusinya adalah pakai cairan ajaib ini yang berasal dari garam ya yang kita larutkan. Oke, coba kita tes. Nah, ini aja. Kita diamkan dulu supaya cairannya itu meresap ke lem ya. Kita kasih lagi. Supaya bisa mengelupas. Sabar ya teman-teman ya. Tahu sendiri kan kekuatan lem G itu seperti apa. Kita gosok-gosok ya. Susah kita pakai alat. Ternyata masih susah teman-teman ya. Coba kita gosok-gosok lagi. Kemudian kita kasih air.
Oh ya, udah mulai bisa tapi sulit kali teman. Ini sudah mulai bisa teman. Ya, cuma harus sabar dan biarkan cairannya ini masuk ke dalam. Lama kelamaan akan hancur sendiri lemkinnya teman-teman. Nah ini sudah ada yang mengelupas dikit-dikit ya, karena kekuatan lemki luar biasa teman-teman ya. Ini sudah mulai menipis teman-teman, asalkan apa namanya cairannya ini masuk ke dalam akan lebih mudah. Nah itu teman-teman, yang ini sudah lepas. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Kalau Anda tidak percaya, coba sendiri di rumah teman-teman ya, cara menghilangkannya seperti itu. Oke, daripada videonya lama-lama, jangan lupa untuk di like dan di subscribe channel Taufik SN. Nah yang ini sudah hilang, tinggal yang ini, karena ini tadi banyak lemnya. Oke, bye-bye.